tuan rumah, harus lebih awal, macet. Jadi kita lari atau? Sim. Jokowi udah di sini. Udah situ? Ya udah. Biar lari yang kenceng. Masih PJ kan? Bu, gimana kabar? Lapangan. Oh iya iya iya. Cepat kan, jalur jalannya cepat loh. Ayo Pak, lari Pak. Kirain Pak Gubernur udah lari sana. Boleh kok Pak. Oh Pak, siap. Izin Pak. Eh bro. Oh ya ya ya. Oke oke. Ntar lagi jadi RI 1. Apa kok perintah pokoknya kita siap. Eh hey, yuk yuk ya. Pagi Bapak. Baru tiba. Pagi Pak Ganjar. Baru. Eh bro ayo. Gimana ya? Oh siap. Iya betul. Ya. Yang bawah. Siap ya, Pak. Izin Pak. Dalam Pak. Ada kabar? Ya, coba ya. Ya, ya, ya. Kemarin itu Pak. Oh iya, iya, iya. Saya pindah ke jalan ya. Bisa ngelokok itu. Bapak sampai di sana saja. Siap Pak. Pendamping aja sampai sini. Pendamping cuma sampai sini. Pendamping cuma sampai sini. Pendamping ajudan cuma sampai sini.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu menjadi sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. Salahnya tidurnya di sebelah. Oke, ya. Coba 27 kuadrat. 79. 29 kuadrat. 841. 36 kuadrat. 1296. 49 kuadrat. 241. 52 kuadrat. 2704. Semua bareng-bareng. 55 kuadrat. 3025. 97 kuadrat. 97 kuadrat. 24. Ya? Ya. Nah, sekarang setelah ini biasanya kalau 1-2 minggu, 1 minggu aja udah bisa perkalian 3 digit. Misalnya seperti ini saya mencoba perkalian 3 digit ya. Silakan dicek pakai kalkulator gitu ya. 976 kuadrat. 976 kuadrat itu 942.576. Silahkan dicek. Nah, kemudian berapa nih? 488. 488 kuadrat. 238.144. Iya. Nah, nanti silahkan dicek untuk membuat dari seperti ini menjadi ini 1 minggu. Saya jamin. Kenapa? Karena udah berkali-kali kita adakan. Jadi Bapak Ibu nggak susah ngajar anak-anak itu. Nah, kita harapkan di Indonesia ini akan ada gerakan pandai berhitung. Seluruh anak Indonesia itu pandai berhitung. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, Indonesia akan makin menjadi negara yang luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, Ketua DPR masuk, Wakil Ketua DPR masuk, Menteri masuk, Gubernur masuk, Wali Kota masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Akhir kata, saya Astri Megatari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara serang terus, Astri main malam terus. Sukses, sukses. Acara udah mantap. Satu, dua, tiga, empat. Sukses acara, sukses. Terus. Sukses acara.
Jaksa Agung umpama membuat kenyamanan di daerah, karena jaksa akan mendampingi pemerintah daerah. Maka anasir-anasir kecurigaan-kecurigaan tadi diratakan semuanya di sini. Tidak boleh ada yang saling curiga antara pemerintah daerah dengan kejaksaan. Maka mesti kolaborasi. Ini menyenangkan dan tadi tepuk tangannya bergemuruh. Demikian juga yang disampaikan oleh Kapolri. Maka dua inilah yang membuat kolaborasi para pemimpinannya. Nanti harapan kita setelah pengarahannya akan makin solid. Dan kita siap betul-betul menghadapi 2023 lebih pasti, lebih terukur, dengan target yang lebih jelas. Untuk program RTLH kemiskinan sudah jawab. Sama, itu sebenarnya kan satu indikator saja ya RTLH, karena ada juga kita bicara bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mengelola pengeluaran mereka, maka RTLH itu hanya salah satu saja. Kita tidak akan pernah berhenti untuk terus mengembangkan, dan alhamdulillah partisipasi dari desa muncul, dari kabupaten, kota ada, terus kemudian dari provinsi, pusat ada, bahkan dari swasta juga ada, termasuk kemudian CSR, filantro, basnas, terus saja kita lakukan, maka targetnya akan kita tingkatkan. Tentu saja datanya juga jangan asal-asalan, datanya betul-betul dipastikan, sehingga masing-masing target individu untuk rumah tidak layak huni, katakan dari keluarga miskin itu, betul-betul targeted selection gitu, sehingga kita bisa masuk dengan tidak salah. Mungkin jumlahnya tidak akan sama, karena kondisinya bisa beda-beda. Tapi yang sifatnya komunal, itu ada di sekitar kawasan, ada di sekitar wilayah pemerintahan, bisa basisnya desa atau kawasan yang kita bisa bangun secara bersama-sama. Jadi RTL itu hanya salah satu bagian, tapi untuk penurunan kemiskinan mungkin lebih komprehensif. Banyak sektor ekonomi di Jawa Tengah, apa yang potensial tahun ini, Pak? Oh, banyak sekali. Kalau kita bicara produk kayu, solid wood kita the best one, ya, termasuk furniture. Terus kalau kita bicara alas kaki, tekstil, produk tekstil hari ini juga bagus. Pangan saya kira kita yang belum bisa memenuhi sendiri itu kedelai, bawang putih gitu ya. Tapi yang relatif yang lain-lain bisa kita penuhi ya. Nah ini yang menjadi potensi yang kemudian coba kita gerakan. Kelautannya juga cukup bagus ya. Jadi hari ini mesti kita kembangkan pada ekonomi kreatifnya ya. Siap-siap. Thank you.